tiba-tiba coba deh kirim sampel vokal lu deh, gitu kirim. Dibantu sama sahabat saya, ada waktu itu Michael Hutagalung namanya. Dicoba, dikirim. Oh, ternyata oke nih sampel suaranya oke. Terus disuruh ketemu. Melly minta saya datang gitu kan, dia mau lihat saya. Saya pikir ya udah cuman ketemu doang. Tiba-tiba kita mau kamu untuk nyanyi di Hanya Memuji Ini ya gitu ya. Udah terus ketemu Shanti di studio. Dengan vocal director waktu itu Irfnat namanya. Udah terus begitu keluar saya sign kontrak, terus enggak berapa lama dari situ ketemu lagi dengan Melly. Melly sudah datang dengan membawa sebuah kontrak berisi eksklusif 3 album. Jadi ternyata saat itu Warner Music Indonesia memang lagi cari penyanyi solo baru. Pria. Semenjak itu saya yang masih ya betul lah. Karena semuanya berantakan, semua plan semua hancur plan. Tadinya mau cari scholarship, mau lanjut kuliah gitu kan, mau ngambil master. Semuanya berantakan. Karena begitu udah masuk, udah kan kita udah yang di satu sisi kalau kita lepas ini juga sebuah opportunity karena bukan tidak mungkin dari situ kan. Ya kena pilihan tadi satu. Iya, membuka ke banyak hal gitu. Ini sebenarnya dengan 20 tahun perjalanan masa di dalam industri. So ini adalah hadiah kepada peminat-peminat di Malaysia gitu kan. Jadi seperti yang Masih katakan, kita 20 itu kan kita rugi tahun itu. Iya, saya menganggap itu tahunnya seperti skip dari hidup saya. Kita banyak sekali merasakan kehilangan banyak kerabat kita yang pergi karena sakit pandemik ini kan. Pandemik Tapi memang aku rasa ni menjadikan satu konsert yang memang cukup hebat lah masalah. Konsert untuk kali ni yang sangat istimewa kan. Seperti Masih katakan 20 tahun, so bermaksud ada 20 lagu lebih yang akan Masih nyanyikan di konsert tersebut di ZEP Kuala Lumpur 9 Disember 2022 8:30 malam. Dan ada juga katanya penampilan khas istimewa. Selebriti, artis-artis yang akan bersama-sama dengan Masel, tapi itu semua surprise. Tapi masa last datang 2017 Masel kan? Betul. Masa tu umur kamu 40. 40. Tapi sekarang umurnya macam tak menginjak umurnya. Umur saya sekarang 45 tahun. Nah, aku nampak bet. Tak nampak 45 bet. Enggak sama. Itu aku kata, enggak sama. Ku di halaman rindu hanya berteman bunga yang layu. Ku di halaman kesalku membeku di kalbu. Yeah! Okay, come.